Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi sifat dasar mobilitas sosial dan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil mengenai materi kita ini yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Oke, sifat dasar mobilitas sosial Nah, sifat dasar mobilitas sosial ini pada dasarnya bergantung pada sistem sosial yang berlaku di masyarakat Terbukakah atau tertutup Dan upaya yang dilakukan individu atau kelompok dalam melakukan mobilitas sosial Nah, sistem sosial yang terbuka seperti saat ini itu memungkinkan setiap individu atau kelompok dalam melakukan mobilitas sosial karena setiap individu atau kelompok mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan dalam sistem sosial yang tertutup itu terjadi dalam masyarakat yang berkasta, sehingga hampir tidak ada gerak sosial yang vertikal karena kedudukan seseorang telah ditentukan sejak lahir. Oke, yang selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, upaya untuk melakukan mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat memiliki beragam. Tantangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan masing-masing individu dan kelompok. Nah, berikut ini adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu motivasi. Mobilitas sosial di masyarakat dapat terjadi karena adanya motivasi dalam masyarakat untuk melakukan mobilitas. Nah, mobilitas tersebut. Dapat terlihat dari sistem sosial terbuka di masyarakat yang telah memberikan peluang bagi semua kalangan masyarakat untuk bersaing mendapatkan status yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya, prestasi. Prestasi adalah pencapaian yang berharga dari sesuatu yang telah dilakukan oleh individu atau kelompok Nah karena prestasi ini dianggap berharga Sehingga prestasi merupakan salah satu upaya Yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok Dalam mendapatkan status dan kedudukan yang lebih baik Oke okay. yang selanjutnya yaitu pendidikan Nah, pendidikan adalah kunci untuk memperoleh kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin banyaknya pengetahuan yang dimilikinya, maka orang tersebut akan semakin dihargai di masyarakat. Yang selanjutnya, keahlian dan pelatihan. Nah, untuk memperoleh suatu keahlian dan pelatihan ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Keadaan individu atau kelompok yang memiliki tingkat keterampilan tinggi akan semakin dihargai dan dibutuhkan di masyarakat. Nah, Hal ini berarti keahlian dan pelatihan akan memudahkan seseorang atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, yang selanjutnya, migrasi. Migrasi juga dapat mempermudah terjadinya mobilitas sosial. Kenapa? Karena orang-orang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Karena adanya faktor kebutuhan tertentu yang mendorong mereka untuk bermigrasi ke wilayah tujuan mereka yang mereka anggap dapat menjanjikan terjadinya mobilitas sosial, nah, yang selanjutnya industrialisasi, revolusi industri sebagai suatu sistem sosial baru yang telah menciptakan status berdasarkan sistem pembagian kerja di masyarakat sesuai dengan kemampuan dan pelatihan yang didapat. Nah, materi selanjutnya faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, ternyata selain adanya faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, ada juga faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Apa saja itu? Eh, yang pertama, perbedaan kepentingan. Nah, setiap individu atau kelompok pastinya memiliki kepentingan yang berbeda, eh, dan itu merupakan salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, yang kedua, perbedaan jenis kelamin. Nah, eh, beda jenis kelamin, maka beda pula lah kepentingan setiap individu, sehingga. Uh, itulah yang menghambat mobilitas sosial yang selanjutnya diskriminasi kelas nah diskriminasi kelas ini terjadi karena adanya sistem sosial yang tertutup seperti yang sudah dijelaskan tadi uh, bahwasanya sistem sosial yang tertutup itu terjadi pada masyarakat yang berkasta Kenapa karena kedudukan seseorang telah ditentukan sejak lahir nah yang selanjutnya kemiskinan kemiskinan juga merupakan salah satu penghambat mobilitas sosial karena eh, ketika masyarakat miskin maka akan sulit untuk melakukan mobilitas sosial nah yang faktor yang selanjutnya yaitu perbedaan ras dan agama dan yang terakhir pengaruh sosialisasi yang sangat kuat demikian pembelajaran kita kali ini marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah alamin thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh